Suci, aku minta maaf ya. Aku cuma sangat khawatir sama kamu. Dennis, sekarang kamu harus pikir secara matang. Kamu pertimbangkan baik buruknya. Karena segala sesuatunya sekarang ini tergantung di tangan kamu. Maksud gue mau nanya sesuatu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue. Yang terakhir, apa Mas Dennis mau pergi? Suci! Kamu lihat Suci nggak? Saya yang melihat. Ya, terima kasih ya. Bu Sarah. Iya, Pak. Kamu lihat Suci nggak? Suci tadi siang izin pergi sama saya, Pak. Kemana dia, Bu? Dia bilang sih pergi sama Pak Dennis. Apa mereka makan di luar? Saya nggak tahu, Pak. Tapi kalaupun dia makan siang di luar, kenapa jam segini belum selesai, Pak? Kan udah dari siang tadi. Kamu kan atasan dia. Seharusnya kamu tahu dia di mana. Maaf, Pak. Kalau Pak Dennis yang ngajak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Suci juga tadi saya tanya, dia nggak tahu mau pergi kemana. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Mari, Pak. Suci. 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 Bangun, Suci. 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 Aku gimana? Tadi lu jatuh. Ayo, gue ke villa. Au! Kenapa? Kakiku sakit banget, Mas Dennis. Den, sebentar lagi hari mau hujan. Udah mendung, Den. Apa perlu saya panggil pertolongan orang-orang kampung? Gak usah, Pak, gak usah. Biar aku jalan aja. Aduh, Mas Dennis, tangan aku sakit banget. Lo gak bakalan kuat, Cici. Gue gendong ya. Masih belum diangkat juga, Tante. Sama kasusnya sama Eka. Eka juga begitu, nggak diangkat. Suci. Si Sundul Bolong itu di mana, Tante? Suci. Eka telepon Bayu. Iya, Mi. Bayu. Suci, kamu kemarin kemarin masih ada di situ? Emangnya kenapa, Mi? Mami tanya, ya jawab dengan pertanyaan. Suci nggak ada, Mi. Tapi mungkin dia ada di... Terus Dennis ada di mana? Dennis... Dennisnya lagi pergi, Mi. Tapi... Ke mana? Bayu nggak tahu, Mi. Tapi... Ai, ini pasti ada skandal. Bayu, ya cari tahu keberadaan Dennis dan Suci kemarin-kemarin. Setelah itu, ya kabarin Mami secepatnya. Oke, Tata. Thank you.
Mas Denny sudah telepon ke rumah. Tadi gue udah nelpon, cuman sinyalnya jelek. Tapi gue udah SMS sama Bayu kok. Mas Denny bilang apa? Kita gak pulang hari ini. Jadi malam ini kita gak pulang? Ya gak mungkin lah, lo kan masih sakit. Besok pagi aja kita pulang. Tapi... Udah tenang aja, gue yang tanggung jawab. Maksud Mas Denis bertanggung jawab apa? Gue belum dapet kepastian. Aku gak ngerti deh maksudnya Mas Denis. Suci, waktu sama ulang tahun kan gue bilang kalau gue cinta sama lo. Dan sampai sekarang lo belum jawab pertanyaan gue. Lo cinta apa enggak sama gue? Itu salah siapa? Salah Mas Denis kan? Siapa suruh? Iya gue tahu, cuma gue minta lo jawab secara langsung. Lo lebih milih gue atau Bayu? Suci, tolong jawab. Aku gak perlu jawab dua kali. Ya tapi lo gak pernah ngejawab. Aku udah cukup ya, ngejawab lewat Mas Bayu. Kenapa? Masih gak percaya? Gua gak mau ngedengar dari mulutnya Bayu. Gua mau langsung dari mulut gua sendiri. Kenapa aku harus jawab? Aku udah ngejawab ya lewat Mas Bayu. Mas Denis aja gak ngerespon. Bisanya cuma ngomong aja. Suci, lu gak ngerti ya perasaan gue. Gua gak bisa ngungkapin karena gue sering sakit hati. Mas Bayu datang ke sini mungkin ada perlu sama Suci atau Mas Denis. Aku cuma mau mastiin apa kalian ada di sini atau enggak. Ngapain lo kesini? Heh, perempuan kampung. Lo sengaja kan ngajak Denis kesini? Biar lo bisa ngerayu dia, terus lo minta ditidurin sama dia, sampai akhirnya lo minta dinikahin sama dia. Iya kan? Salsa, kamu tuh salah. Aku gak senda itu. Oh, siapapun gak akan percaya sama omongan. Kalau gak gitu, ngapain lo berdua sama calon suami gue? Mas Bayu. Mas Bayu juga percaya kalau aku di sini ngapa-ngapain sama Mas Denis. Thank you.
Aku nggak tahu, Suci. Aku baru datang. Dan aku nggak tahu apa yang kalian lakukan di sini. Jadi Mas Bayu? Ya iyalah. Siapapun juga nggak akan percaya sama perempuan murahan kayak lo. Sasa, jaga ya omongan kamu. Lo itu nggak pantas ngomong kayak gitu sama gue. Lo nggak sekelas. Lagian kenapa? Emang jelas-jelas lo itu cewek penggoda. Sasa! Dennis, masih juga kamu belain dia? Udah jelas-jelas kalau perempuan kampung ini yang ngegagalin semua rencana indah kita. Suci! Suci! Dennis! Suci! Suci! Dennis! Dennis! Sayang, kamu kemana, sayang? Sayang, kamu kemana? Dennis! Sayang, kamu mau kemana? Di sini kita cuma berdua. Kita bisa ngelakuin apa aja. Minggir lo. Gak mau. Kamu gak boleh pergi. Minggir. Enggak. Kamu gak boleh pergi. Sa, lepasin gue. Gak mau. Sayang, kita tuh di sini cuma berdua. Kita bisa ngelakuin apa aja tanpa diganggu. Pasin! Sayang, kamu sadar dong. Aku tuh sayang banget sama kamu. Udah gue bilang kan sama lo. Gue gak mungkin cinta lagi sama lo. Sayang, aku akan lepasin kamu. Asal kamu janji, kamu gak pergi dari aku. Lepas. Dennis! Dennis! Kamu naik ke mobil ya, kita pulang sama-sama. Enggak. Mas Bayu udah gak percaya sama aku dan ini yang kedua kalinya. Suci, maafin aku. Kita pulang yuk. Lagi-lagi Mas Bayu gak percaya sama aku. Mas Bayu tega ya, udah nuduh aku yang macem-macem. Suci, aku minta maaf. Aku gak bermaksud seperti itu. Jadi apa maksud Mas Bayu? Suci, aku tadi gak bisa nahan emosi aku. Aku cemburu ngeliat kamu pelukan sama Dennis. Kamu mau kan maafin aku? Kita pulang ya.
tega, Mas. Suci, ayo dong. Kamu masuk ke mobil ya. Suci, kamu masih marah sama aku. Aku cuma lagi mikirin Salsa aja. Kasian dia di villa sendirian, Mas. Ngapain kamu mikirin Salsa? Mas Bayu, seharusnya Mas Bayu tuh gak ninggalin dia sendirian di sana. Dia kan datangnya sama Mas Bayu. Aku tuh datang ke villa sendirian. Dan lagian Salsa itu bukan tanggung jawab aku. Salsa itu kan mau tunangan sama Dennis. Jadi, ya Dennis yang harus tanggung jawab sama Salsa. Lagian, ngapain sih kamu mau diajakin Dennis ke villa? Kamu kan tahu Dennis itu sifatnya kayak gimana. Ya aku tahu, Mas. Tapi aku yakin kok kalau Mas Dennis itu nggak berani macem-macem sama aku. Dia itu cowok yang gentle. Makanya aku mau diajak ke sana. Tapi kamu kan tahu kalau cewek itu kelemahan Dennis. Mas Bayu, aku tuh yakin banget kalau Mas Dennis tuh gak akan berani macam-macam tanpa persetujuan aku. Aku tuh sangat menghargai dia. Lo itu emang benar-benar cewek penggoda. Suci, gue gak akan pernah lepasin lo sampai kapanpun. Lo bukan merusak hubungan gue sama Salsa, tapi justru dia yang udah merusak hubungan kita. Gue akan yakinin itu sama lo. Ya ampun, handphone gue ketinggalan di mobil. Gimana caranya gue balik? Gue harus minta tolong ke siapa kalau gak ada handphone? Gue gak mungkin balik ke villa itu. Lagian ngapain juga gue kesana? Ya ampun. Mana gak ada orang lagi. Gue harus minta tolong siapa dong? Dennis nyebelin nih. Mas Bayu, emang benar ya kalau pertunangan Mas Dennis sama Salsa itu
batal. Emangnya kalau Salsa sama Dennis nggak jadi tunangan, kamu mau terima cinta Dennis? Dennis, ngapain sih lu berhenti ngedadak kayak gitu? Suci, ayo ikut gue. Kita pergi bareng-bareng. Jadi pulang juga harus bareng-bareng. Enggak, biar gue yang antar Suci pulang. Eh, lu gak usah ikut campur. Den, emangnya gue gak boleh antar Suci pulang? Bukannya gak boleh, tapi Suci perginya sama gue. Jadi kalau ada salah paham di rumah, jadi gue yang tanggung jawab. Mendingan lu ngurusin Salsa. Dan harusnya lu punya perasaan dong. Kalau ada apa-apa sama dia gimana? Gue gak peduli sama Salsa. Yang nyuruh datang siapa? Gue sama sekali gak nyuruh dia datang. Jadi Suci harus pulang sama gue. Oke. Sekarang kita tanya sama Suci langsung. Dia mau pulang sama siapa? Sama gue apa lo? Suci, kamu jawab sekarang. Kamu mau pulang sama aku apa Dennis? Gara-gara Suci si sundel bolong brengsek itu. Liatin aja, gue bakal balas semua kelakuannya. Stop, 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 stop. Pak, pak. Pak. Pak, 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 pak. Ada apaan, Neng? Permisi, pak. Boleh nggak saya numpang di mobil bapak? Sampai jalan besar aja, pak. Ya kalau mau numpang, di belakang aja Neng. Tempat kita sih sempit, tapi kalau mau bareng sama kambing sih nggak apa-apa. Kalau gue nggak naik, bisa-bisa sampai pagi gue di jalanan. Bisa kayak gelandangan. Tapi, masa sih gue harus nyampur sama kambing-kambing? Ayo Neng, jadi mau ikut nggak? Ya udah deh pak, makasih ya. Udah ngancurin keutuhan keluarganya Om Darwin. Mas Bayu dan Mas Dennis jadi sering bertengkar gara-gara aku. Oma Upi dan Tante juga sering cekcok gara-gara Oma sering ngebelain aku. Aku harus gimana? Aku gak bisa kayak gini terus. Lu lihat kan? Jadinya Suci pulang sendiri. Emangnya lu gak khawatir ngeliat Suci pulang sendiri? Mas Bayu, harusnya Mas Bayu tahu diri. Sadar diri. Suci perginya sama gue. Jadi gue berhak nganterin dia pulang. Tapi emangnya salah kalau gue nganter Suci pulang? Dan harusnya lu temenin Salsa. Salsa itu calon tunangan lo, Den. Mas, Salsa bukan siapa-siapa gue.
Dan gue gak bakalan tunangan sama Salsa atau siapapun, kecuali sama Suci. Si Suci kemana ya? Apa lo? Minggir, minggir, minggir. Eh, kok lo ikut-ikutan gue duduk sih? Mami suka-suka Eka mau duduk di mana? Lagian dari tadi Eka mau duduk di sini. Mami tuh yang ikut-ikutan Eka. Eh, maksud lu apa? Gue nggak boleh duduk di sini gitu. Suka-suka gue dong. Rumah-rumah gue meguling-guling di atas meja kek. Urusan gue. Mami, diam lo. Lu duduk di taman belakang sono. Asal jangan di depan mate gue. Senep gue ngeliat lu, tahu? Tapi Mi, kagak pakai tapi-tapian. Gue bilang pergi, pergi. Bosan gua ngedengar tata, tata. Kayak enggak ada bahasa lain aja. Gua bingung kenapa jadi gua kepikiran si Suci ya. Gua telepon aja kali ya. Suci ada di mana sayang? Oma. Loh, kok Suci nangis sih? Suci jangan sedih dong. Nanti Oma ikutan sedih nih. Oma maafin Suci ya. Suci pulangnya telat. Ya udah, kalau Suci enggak apa-apa, cepat pulang ya sayang ya. Oma tunggu di rumah ya. Ya Oma. Ya udah. Dah. Gue jadi keder. Perempuan gak punya etika. Jam segini baru pulang. Awas ya, Eka gak akan mengampunin Yai Suci. Kamu kemari kemari. Kemana dia? Suci. Oma. Oma maaf ya, Suci pulangnya terlambat. Gak apa-apa cantik. Sekarang mendingan istirahat dulu sebelum Anet bangun, ya? Oma. Hei, Suci kamu kemari-kemari dari mana aja ya jam segini baru pulang? Kalau aku bilang aku habis dari villa sama Mas Denis, pasti Tante Anet marah banget sama aku. Kenapa ya tidak menjawab pertanyaan Eka, Suci kamu kemari-kemari? Suci, kamu dari mana? Kok baru pulang? Jawab, Suci kamu kemari-kemari! Eh, Anet, biarin dulu kenapa sih? Paling dia habis dari rumah temennya. Lagian dia nggak bakalan bikin sesuatu yang bikin malu keluarga, tahu? Kan, Ci? Iyalah, dia habis bertemu dengan teman kencannya untuk mendapatkan duit. Orang seperti dia ini bisa melakukan apa aja untuk bisa mendapatkan duit yang banyak. Orang aneh kayak jadi goda, apalagi orang lain.
Mami. Mami kalau bicara pikir dulu apa yang dikatakan. Eka ngomong yang sebenar-benarnya, Papi. Sebenarnya bagaimana? Lu tega-teganya ya, lu udah nuduh Suci. Lain ya, kalau sampai si Suci pergi dari sini, lu juga gua pulangin ke Belanda, ngerti lo? Justru Eka senang sekali kalau Suci kamu kemari-kemari itu pergi dari rumah ini. Kesian Mami, mana mungkin Eka keluar dari rumah ini. Anak-anak Eka pasti tidak akan setuju, suami Eka lebih-lebih tidak akan setuju. Kencannya untuk mendapatkan duit. Orang seperti dia ini bisa melakukan apa aja untuk bisa mendapatkan duit yang banyak. Orang aneh kayak jadi goda, apalagi orang lain. Gue harap siapapun gak ada yang tahu soal kita debat tentang Suci. Pokoknya aku bakal bilang ke tante. Dennis! Tante, aku ngeliat sendiri tante. Kalau Suci datang ke villa dan dia ngegodain Dennis. Swear tante, aku gak bohong. Suci, kamu kemari-kemari! Suci, kamu kemari-kemari! Ya Allah, ada apa lagi nih? Suci, kemari-kemari! Aduh, Nek, ada apa sih teriak-teriak udah kayak di hutan aja? Iya, Mami! Iya, Mami. Iya, Tante. Ada apa? Heh, perempuan murahan. Kenapa ya selalu menggoda Dennis dan ngajak Dennis pergi ke villa? Enggak, Tante. Suci. Ah, iya mau ngeles. Jelas-jelas kamu sama Dennis berduaan di villa. Pembawa sial. Villa itu bukan tempat buat mesum, tahu? Mami. Mami kalau ngomong hati-hati. Bukan Suci yang ajak aku ke villa, tapi aku yang ajak Suci ke villa. Iya lu, Nat. Kalau nuduh, lihat-lihat dulu dong. Si Suci nggak mungkin berbuat begitu, tau? Emangnya kayak belatung nangka, tuh. Kenapa sih nggak ada percaya sama Eka? Jelas-jelas Salsa yang berkata dan tidak sombong sudah mendapati mereka berduaan di villa. Bayu! Kamu juga melihat, kan? Suci sama Dennis nggak ngapa-ngapain nih. Sebaiknya Mami lebih percaya sama anak sendiri daripada orang lain. Iya, Mi. Mami kalau nuduh itu harus ada bukti dulu dong. Lagian lu, belatung nangka lu dengerin. Oon juga kadang-kadang lu ya. Kenapa sih gak ada yang mendukung Eka kalau Suci kamu kemarin-kemarin sudah menggoda Dennis? Mami, aku gak pernah ngerasa digoda sama dia. Dan yang ngajak ke villa itu aku. Jadi Mami jangan ngomong macem-macem sama dia. Tuh, lu dengerin tuh anak lu. Ha! Semuanya lebih memilih Suci kamu kemarin-kemarin daripada Eka! Mami? Mami? Mami kenapa, Mami? Mami? Buaya, Mami.
mau dikadalin. Si Anet ade-ade aja di belaga pingsan. Gue sembur pakai bubuk lada, pasti dia sadar. Paling enggak dia bersin. Aci, aci. Mami, mami, mami kenapa? Mami sadar, Mi. Mami. Kasihan Tante Anet. Gara-gara aku dijadi kayak gini. Mami. Tenang, tenang, tenang semuanya. Ya jangan panik. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin company. Crot. Aci, aci, aci. Mengkenye lo ya, kalau jadi orang jangan suka pura-pura pingsan. Gue kerjain nyaho lu. Aduh, siapa sih ini malam-malam gini pada ribut mulu ah? Pastinya mami lu tuh punya urusan. Gangguin orang lagi molor aja sih ah. Eh, ngapain pada bengong semuanya? Tidur udah, besok kan pada kerja. Lu belatung nangka ngapain bengong aja di situ, udah kayak sambil ompong, ha? Pulang sana lu. Oma, malam ini Salsa nginep di sini ya? Apa? Nginep di sini? Enak aja, kagak bisa. Gare-gare lu kalau ada di sini, ini rumah jadi heboh. Bu, biarkanlah Salsa tidur di sini. Ini kan sudah malam, Bu. Kasihan dia. Kesian, kesian. Kalau dia mau tidur di garasi, gidah. Oma, Suci pamit istirahat dulu ya. Iya, selamat bobo ya cantik. Suci cantik, mau kerja ya sayang ya? Iya Oma, Suci mau berangkat kerja dulu ya. Suci ngapain kerja? Mendingan istirahat aja dulu. Gak apa-apa Oma, lagian Suci di rumah gak ada kerjaan, mau ngapain coba? Ya iyalah, supaya dia tahu kalau menumpang di rumah orang itu bisa merendahkan harga diri dan derajat kita. Ternyata Salsa tidur di sini. Eh, Anet, apa lu bilang tadi? Ah, si Suci numpang di sini. Yang ada juga si Belatung Nangka yang numpang di sini. Eh, lu tuh kudu tahu diri ya. Main nginep-nginep aja nggak ada izin dari gue. Mami kok ngomong gitu sih sama calon istrinya Dianis? Apa lu bilang? Calon istri Dennis. Gue nggak setuju sampai kapanpun. Gue lebih setuju si Dennis kawin sama Suci. Paham? Ya udah Oma, Tante, Suci berangkat kerja dulu ya. Iya, yeah. Hati-hati ya cantik ya. Mami. Apa? Tante Anet, Salsa pulang dulu ya. Pulang sono. Deh, giliran lu mau pulang lu laporan. Nginep lu kagak laporan. Pergi lu pergi, senep gua ngeliat muka lu. Mami. Apa? Bu Sarah, maaf ya Suci terlambat. Bu Sarah mau kemana? Saya mau ke ruangannya Pak Bayu. Tadi beliau minta ruangannya dibersihkan. Ya udah kalau gitu biar Suci aja kerjain. Itu kan pekerjaan Suci. Saya mau ngurusin pegawai lain dulu ya. Mas Bayu kemana ya? Mungkin dia ada kerjaan di luar kali. Udah lah.
Semalam kok Salsa bisa nginep di rumah Om Darwin? Emangnya Mas Denis gak nganterin dia pulang? Dia tidur di kamar yang mana ya? Kasih buat Mas Denis lewat Mas Bayu. Kok masih ada di sini? Suci. Mas Bayu, ini bukannya surat untuk Mas Denis yang aku titip ke Mas Bayu? Kok masih ada di sini? Suci, kamu jangan marah dulu ya. Aku nggak... Mas Bayu, Suci nggak nyangka. Orang yang Suci pikir satu-satunya di dunia ini yang bisa Suci percaya. Yang Suci pikir nggak pernah salah. Yang Suci pikir bisa dijadiin sahabat. Ternyata nggak bisa dipercaya.